Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sarung Bantal Eci. Jadi di video ini kita bermain game Roblox lagi. Dan kali ini gue kembali bermain game Bloxfruit atau di server Bloxfruit Eci ya, yang dimana sesuai judul dan sesuai yang di sini, kalau gue akan mereview atau men-showcase Devil Fruit Blizzard Eci ya. Jadi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih sebesar-besarnya dulu ya buat Rival, atau mungkin ya nama in-game-nya tuh Rip underscore Kaido gitu, atau mungkin nanti gue taruh aja di deskripsi Eci ya. Karena kenapa? Karena waktu gue kemarin streaming gitu, dia tuh yang ngomong ke gue gitu kalau misalnya dia pengen ngasih Devil Fruit ini, dan ternyata beneran ngasih Devil Fruit ini. Jay, banget thank you banget buat Rival ya, buat Devil Fruitnya, karena akhirnya gue bisa ngasih showcase cuy, dan gak harus ketinggalan cuy ya. Jadi ini kalau misalnya di sini ya, Devil Fruit Blizzard sudah gue miliki, yang dimana untuk mastery dia ini 250 terbesarnya cuy, dan untuk harganya cuy ya, harga si Devil Fruit ini itu sekitar 2.400.000 cuy. Ya intinya sih seinget gue segitu cuy ya, hasil dari gue baca di wiki ya, di wiki Bloxfruitnya. Kalau misalnya gue salah tolong koreksi ya, intinya di harganya 2.400.000 kalau kalian pengen beli menggunakan Belly, dan kalau kalian pengen beli menggunakan Robux itu dia harganya bentar dulu cuy, gimana gue bisa lihat ya, gue nggak bisa lihat lagi, dimana bisa lihat cuy, oh nih cuy harganya ya, harganya 2.250.000. jadi buat teman-teman semua, ini gue ngasih tahu lagi buat kalian ya, kalau kalian pengen bisa langsung equip gitu, contohnya kayak gini nih, bisa langsung equip, kalian tinggal beli Devil Fruit ini menggunakan Robux cuy, karena ini sifatnya permanen cuy ya. Jadi ya kalian tinggal beli gitu, habis itu ya udah kalian tinggal pakai terus aja gitu, dan ini game bakal jadi milik kalian permanen sampai game ini tutup cuy ya. Intinya ini ya untuk Devil Fruit Blizzard ya, jadi ya dia untuk skill-skillnya ada segini dan masternya 250, dan langsung aja ya kan, daripada banyak cincong ya kan, kita langsung aja mulai untuk showcase dari skill-skillnya cuy. Jadi untuk skill dari si Blizzard ini ya, untuk skill Z-nya sesuai namanya Snowflake Shuriken, jadi di sini dia bakal kayak gini cuy, kalian bisa lihat. Jadi ya skill Z-nya ini dia kayak membuat apa ya, membuat bongkahan, bukan bongkahan sih, kayak apa ya, pokoknya itu salju gitu ya. Dimana salju jadi es gitu, atau jadi snow gitu ya cuy ya. Dan ini pas dilempar kayak shuriken cuy, sesuai namanya ya, Snowflake Shuriken. Jadi kayak gini, kayak misalnya ini gitu cuy, sampai belibet ngomong gua tuh ya. Jadi ya kayak gitu cuy untuk skill Z-nya, dan setahu gua tuh skill Z-nya di area. Jadi kalau misalnya kena apa ya, kena beberapa NPC di depan kalian gitu ya, dan ini dia tuh bakal kena semua gitu cuy. Ini kalian bisa lihat ya, tuh gila sih, gokil sih ini skill Z-nya, dan menurut gue juga itu lumayan sakit cuy. Cuman ya sewajarnya mastery 1 ya, ya segitu aja damage-nya. Cuman setidaknya dia enak cuy, karena kalian bisa lihat dia bisa ngelempar shuriken sekitar 5 gitu ya, 5 shuriken. Dan kalau kena NPC ya kayak gini, kalian bisa lihat, terus kayak gitu cuy. Dan ditambah juga kalau misalnya ada 3, 4, 10, 11, 12 di depan kalian gitu NPC, dan itu bisa kena semua sama skill Z-nya cuy. Dan untuk skill Z-nya kayak gitu ya, ini buat gue pribadi untuk efeknya gue suka banget, kalian bisa lihat efeknya gue suka banget, apalagi pas dia apa tuh ngebuat bentuk shuriken gitu, pas dilepas gitu kan langsung kayak ada apa ya, kayak ada asap gitu ya, bukan asap sih, jadi kayak asap snow gitu, dan itu gue keren sih ini, kalian bisa lihat. Gila cuy, jadi gitu ya untuk skill Z-nya. Dan gue juga mau ngasih tau dulu, jadi ini untuk Devil Fruit Blizzard ini tuh yang punya si Monet ya, yang ada di mana, yang ada di Pang Hazard gitu, yang bentuknya sayap yang ditebas sama Zoro cuy ya. Jadi kalau kalian yang gak tahu, kalian bisa tonton aja di arc Pang Hazard cuy. Jadi langsung aja lanjut lagi ya, terus skill Z-nya kayak gitu. Dan sekarang kita bakal masuk ke skill berikutnya, itulah skill X cuy. Yang dimana untuk skill X ya, dia kayak gini nih, kalian bisa lihat ya. Jadi dia set kanan kirinya langsung mengeluarkan snowflake kayak gini cuy, kalian bisa lihat ya. Dan kalau kalian lepas dia kayak gini cuy, ini gue jauhin dulu ya, ini keren banget efeknya, nggak bohong gue nih. Anjay, membuat tornado ya, tornado dingin ya, apa ya, tornado snow, tornado salju lah gitu cuy ya. Dan itu efeknya area cuy, inget ya, dia tuh area, dan ya bikin NPC itu kebawa gitu cuy. Ini kalian bisa lihat ya, ya bagus, nggak kena, kurang ajar. Jadi intinya untuk skill X ini dia bisa ngebawa NPC, kalau misalnya ada NPC yang kena ya, mau 5, 10, 11 baik lagi karena area, jadi dia tuh bakal kena semua dan bakal kebawa sama si skill X ini cuy. Jadi ya kayak gini, ini kalian bisa lihat. Dan ini setahu gue untuk skill X nih, dia bisa bikin mental NPC ya, jadi ya buat leveling sih masih oke, cuman kalau mental-mentalan ya itu resiko kalian sih. Itu gitu untuk skill X nya Dan sekarang kita bakal masuk ke skill yang C ya cuy. Untuk skill C dia sama kayak skill X, cuman di sini lebih apa ya, lebih advance nya gitu mungkin bisa dibilang ya. Jadi kalau kalian pakai skill C ini, itu langsung kayak keluar badai salju gitu cuy, plus ada tornado nya ya. Jadi kayak gini untuk skill C ini, kalian bisa lihat nih, gue tahan kayak gini ya, dia tetap mengeluarkan snowflake ya, dan kalau kalian lepas dia kayak gini, bus tuh lihat.
langsung keluar awan sih. Keluar awan, itu bisa dibilang badai salju lah gitu. Bukan badai salju ya, lebih ke arah kayak, ya gitulah, lebih rusuh gitu dari skill X. Itu skillnya sama kayak skill X, tapi bedanya kalau skill X ini kan dia ngebawa gitu ya, ngebawa tuh kayak muter-muter terus maju ke depan gitu. Nah kalau skill C ini dia diem di tempat C tuh ya, jadi diem di tempat doang kayak gini, kayak tornado gini, dan ya udah bikin muter, bikin muter, terus ya udah ke bawah gitu NPC-nya C. Pokoknya gitu untuk skill C-nya. Dan berikutnya kita bakal masuk ke skill yang V. Untuk skill yang V ini sih, ini paling the best menurut gue. Jadi di sini dimana kita akan membuat badai salju cuy ya. Jadi untuk skill V dia kayak gini, area-nya gede banget sumpah, gede cuy, gue gak bohong nih. Kalian bisa lihat ya, seah, kalian bisa lihat badai salju cuy. Dan kalau gue deketin kayak gini, lihat kan kirinya, wah gila sih, efeknya bagus banget anjir. Demi apa sih Bloxburg, wah sumpah cuy, Bloxburg tuh gak pernah mengecewakan. Kalau bikin-bikin efek Devil Fruit tuh bagus banget, gila. Ini untuk skill V kayak gitu, dan itu area, dan setahu gue dia damage-nya per second. Kalau misalnya ada beberapa NPC, player atau siapapun gitu ya yang kena di dalam areanya, itu dia bakal ke damage cuy. Dan itu damage-nya per second cuy, ingat per second. Kalian bisa lihat ya, yes, tuh boom, kalian bisa lihat tuh, gila cuy, per second damage-nya cuy. Kalian bisa lihat tuh, gila sakit banget cuy. Jadi pokoknya gitu untuk skill W nya Dan yang paling terakhir itu adalah skill F ya. Ini sesuai namanya Tornado Flight. Jadi untuk skill F dia kayak gini, sah. Jadi pakai kekuatan saljunya atau snow-nya, dan kita jadi melayang kayak gini cuy. Dan ini bisa ngedamage ya by the way. Jadi kalau misalnya kalian angka NPC, itu dia bakal langsung ngedamage kayak gini cuy. Itu kalian bisa lihat ya. Tuh. Dan ini dia kayak ngedorong-dorong gitu cuy itu. Kayak pakai bom-bom kar gitu tuh, gak sih? Tuh lihat. Iya. Yeah. Ya pokoknya kayak gitu cuy untuk skill F-nya. Ini kalian bisa lihat, ulang lagi. Jadi ya tinggal kayak gini aja arahin, terus tabrak-tabrak kayak gini, dan udah. Ya gitu pokoknya untuk skill-skillnya. Dan seperti biasa cuy, kalian bisa lihat sendiri ya, sini gue sudah ada di mana namanya, udah ada di Old World. Old World di second sih gitu kan, karena ya kurang afdol gitu kalau misalnya gue nge-review atau nge-geocast. Tapi gitu, kita gak ngebully Jeremy gitu, karena gimana ya, untuk di third sini gue gak menemukan gitu, tidak menemukan NPC yang cocok seperti di second sih cuy. Jadi ya langsung aja ya, tanpa basa-basi kita menuju ke mana, ke Jeremy. Tapi gue lupa ngasih tahu, intinya ini dia Devil Fruit-nya Logia cuy. Jadi kalau digebuk, lihat, aman. Ya gitu pokoknya, matiin dulu cuy ya, let's go. Oke cuy, udah sampai, langsung aja ya kan, kita bakal mampus, kita lempar shuriken, kita pakai kayak gini, terus kita pakai skill C. Sabar ya, tunggu deketin dulu, pokoknya kita giniin. Nah mampus, kamu kena kan, gak kena dong. Waduh, wah kurang ajar cuy. Sabar dulu ya, kita pakai snowflake. Sebentar, kayaknya bakal gua abisin pakai ini nih, si kampret ini. Kita buang dulu gini, terus kita abisin pakai ini cuy, pakai skill V ya. Makan tuh skill V, kalian bisa lihat cuy. Idih, lihat tuh, idih, gila. Udah gitu gede lagi tuh, lihat areanya. Wah ini sih gak normal sih, ini Devil Fruit menurut gue gokil sih cuy, asli cuy Devil Fruit ini. Woi, kalian bisa lihat tuh, lagi kita pakai ini, boom, mampus ya cuy ya, lihat. Iya, udah kita akan pakai ini. Enggak dong, gak beres ya, udah tabrak kayak gini. Oke cuy, udah beres ya, udah beres ngelawan Jeremy. Jadi ya intinya begitu ya untuk Devil Fruit Blizzard. Jadi ya untuk kesimpulan dari video ini cuy, seperti biasa ya kan, kayak kurang afdol gitu kalau gue gak kasih kesimpulan. Jadi kesimpulan dari video ini, Devil Fruit ini bagus atau enggak ya kan dipakai buat leveling. Kalau menurut gue pribadi sih, buat leveling oke-oke aja cuy, asli oke-oke aja ya. Karena dia kenapa ya, walaupun memang skillnya, gue akuin skillnya ini kayak skill yang apa nih, yang XT, wah bikin mentalnya jauh bet. Menurut gue ya it's okay, karena gue juga nyobain buat leveling masih enak ya. Dan ditambah juga dia Logia gitu, buat dapat kebalnya sih masih enak. Jadi kalau buat leveling gue bisa bilang oke, karena dia Logia dan skillnya juga lumayan enak. Terus kalau misalnya buat raid ya kan, misalnya kalian mau ngebantu nih buat raid awakening gitu, atau buat raid boss, masih oke-oke aja ya kan, karena skillnya juga banyak area. Jadi oke kalau buat raid boss atau raid awakening. Terus kalau misalnya buat ngelawan apa namanya tuh ya kan, ngelawan boss-boss yang kayak katakuri kayak apa, itu oke, masih enak juga. Skill V-nya ngebantu banget cuy, asik banget pokoknya. Dan terus yang terakhir itu, kalau misalnya dipakai buat PvP gimana ya kan, kalau buat PvP aduh gue gak tahu cuy, karena memang sejujurnya gue bukan player yang suka player versus player ya, jadi gue gak begitu tahu buat PvP enak apa enggak. Cuman kayaknya sih enak-enak aja ya, baik lagi kalian, tergantung skill kalian aja itu mah. Cuman kalau gue pribadi, gue bisa bilang gue gak tahu ya, karena gue gak pernah PvP dan memang gue juga gak tahu ya. Tapi kalau dari segi skill sih gue lihat kayaknya masih enak-enak aja cuy ya. Jadi pokoknya begitu untuk showcase atau ya kan, review Devil Fruit Blizzard cuy. Kalau misalnya kalian gak setuju, gak apa-apa banget itu ya. Kalau misalkan kalian punya pendapat sendiri, yang gak apa-apa banget cuy ya. Itu ya gini untuk video kali ini. Makasih banget buat kalian semangat gini, apalagi yang ada skip-skip, makasih banget. Jadi gitu. Oke cuy, segitu video kali ini. Kalau mau minta maaf, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.